Din? Hai. Mas, hai. Kamu buru-buru? Enggak, gak terlalu. Kenapa, Mas? Aku mau pamit, Rin. Pamit? Iya. Aku mau ngurusin Wira Group yang ada di Singapura. Bagus dong kalau gitu, Mas. Ya, kamu sehat-sehat, Rin, ya. Aku juga minta maaf. Aku minta maaf kalau selama ini udah bikin susah kamu, udah bikin luka, Rin, di hidup kamu. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa sayang. Tapi kenapa dia bisa lari ya? Terus dia dorong kamu? Kayaknya dia gak percaya deh kalau aku sendiri. Sayang, aku minta maaf ya, ini semua gara-gara aku jadi gak bisa nangkep Dion sekarang. Gak apa-apa. Kamu jangan menyalahkan diri kamu. Ya, dari sekarang kita pulang. Ya. Mama ngapain sih ngambil Abian dari tempat Riri, Ma? Emangnya kenapa? Lagian kenapa sih kamu diam-diam kasih Abian ke Riri? Emangnya kenapa kalau Abian sama Riri? Kan Riri ibu kandungnya, gak masalah dong. Dia itu udah serahkan hak asuhnya Abian ke kita. Itu artinya dia udah gak ada lagi hak apapun sama Abian. Gak bisa gitu dong, Ma. Walaupun Galvin dapat hak asuh Abian, tapi kan Riri juga berhak mengasuh Abian. Dia kan ibu kandungnya. Ma, coba deh bayangin. Mama dan Riri sama-sama seorang ibu, kan? Mama bisa gak ngebayangin perasaannya Riri? Udah, Fit. Cukup. Gak usah diperpanjang, Fit. Lagian, Mama ini aneh. Kenapa sih, Ma? Mama ini selalu aja cari gara-gara. Kenapa sih, Ma? Udah, Fit. Jangan menambah suasana rumah ini jadi panas. Dari tadi, Tina Bang udah panasan nih. Iya, oke, Pak. Om, Tante. Baik. Mau ngapain kamu sini? Aku harus kontrol emosi ini. Demi Galvin dan Ariana. Ma, ada yang mau disampaikan sama Ari dan Calvin sama Mama. Lebih baik kita duduk dulu ya. Gak usah, udah ngomong aja sini. Apain sih pake duduk-duduk. Oke, Ma. Oke. Galvin dan Arin memutuskan untuk kembali menjalin hubungan. Apa kamu bilang? Enggak, Mama gak setuju. Gak ada perempuan lain aja. Ma! Ingat ya, sampai kapanpun Mama gak akan setuju dan Mama gak akan restui. Coki, tunggu dong Coki. Apalagi sih, Dit? Lo denger ya? Gue gak mau ngasih numpang lo lagi. Mending lo jauh-jauh dari gue, lo pergi dari sini. Cok, please dong lo bantuin gue, Cok. Ternyata si Coki sama Dita masih aja ketemu. Lo ternyata masih kerja sama ya sama Dita ya? Gue gak ada guna apa-apa sama Dita, ini dia aja selalu bikin gue. Gue udah gak percaya sama lo, Cok. Dan lo, Dit, sekarang juga lo gue bawa ke kantor polisi. Wan, ayo. Apaan sih? Apa sih? Buna! Ayo, Dit! Buna!
dulu gak apa-apa, Cok. Yaudah, lo tenang. Sekarang gue mau ke rumah sakitnya. Yuk, yuk. Lo mau ngomongin apa sih? Serius banget. Ya. Ada yang mau aku sampein ke kamu dan... ini penting buat kita, Dit. Apa? Aku tadi habis ngobrol sama ibu. Dan keputusannya... ibu mindahin aku ke cabang Wirio Group di luar negeri. Di mana? Di Singapura. Di Singapura? Kamu serius? Iya. Yeah. Kamu senang gak aku temenin? Iya, aku senang banget. Pokoknya, aku akan selalu nemenin kamu. Kamu kuliah di sana, aku juga kerja di sana. Oke? Okay? Tapi kamu jauh dari teman-teman kamu dong. Apa-apa. Kayaknya memang aku harus... dapat suasana baru. Aku harus jauh dulu dari Jakarta. Dan aku harus dekat-dekat terus sama kamu. Din? Bebe? Sorry ya tadi. Kamu yakin gak mau aku antar aja? Gak usah, aku mau ke tempat Yuna dulu soalnya. Aku udah pesen taksi juga. Kalau kamu mau jemput, nanti sekalian jemput di sana aja. Iya, aku ngerti. Sekali lagi aku minta maaf ya. Iya, gak apa-apa. Kamu ngobrol aja dulu sama mama kamu. Taksi aku udah datang. Aku berangkat ya. Iya. Vin? Iya. Nanti kalau kamu lagi ngobrol sama mama kamu, ngobrolnya pelan-pelan ya. Kamu kan tahu sendiri karakter mama kamu seperti apa. Kalau kamunya keras, mama kamu makin keras. Iya, yeah, I will. Kamu hati-hati ya. Masuk. Halo, Besti. Di rumah kan? Gue langsung ke sana ya. Oke, bye. Gak bisa. Gue harus menghilang jauh untuk sementara waktu sampai situasinya aman lagi. Ya, Tom. Bon, ntar malam Saka ngajakin nongkrong. Lo bisa kan? Aduh, gue masih di rumah sakit lagi. Ntar gue nyusul aja ya. Lo kenapa, Bon? Lo gak apa-apa kan? Enggak, bukan gue, tapi si Coki. Coki? Iya, tadi si Coki itu nyelamatin gue dari Dita, makanya dia terluka. Dita? Maksudnya gimana sih, Bon? Udah deh, nanti aja gue ceritain kalau gue ketemu sama lo ya. Pokoknya yang jelas gue gak kenapa-napa, Tom. Oke? Okay? Yaudah, oke. Yang penting lo gak apa-apa ya. Yaudah, ntar lo langsung ke tempat gue ya. Iya. Oke, siap. Aku jadi khawatir Dion gak bisa ditangkap deh, sayang. Ini semua gara-gara aku sih. Harusnya aku bisa bikin Dion tuh gak lolos lagi. Padahal aku berkali-kali loh punya kesempatan ketemu sama Dion. Aku bisa nangkep dia padahal. Loh, udah dong. Kamu gak usah menyalahkan diri kamu sendiri. Kita semua kan tahu Dion itu selicin apa. Pokoknya sekarang kita serahin aja semuanya ke pihak yang berwajib. Ya semoga aja Dion cepat ditangkap dan langsung dijebloskan ke penjara. Supaya dia gak gangguin kamu lagi. Semoga. Udah, gak usah dipikirin.